Sementara itu, dua kubu pasangan calon capres dan cawapres yang berada di luar gedung Bidakara bersetegang. Para pendukung perangyel dengan saling bersorak mengunggulkan jagoannya. Debat capres dan cawapres yang berlangsung di gedung Bidakara Jakarta Selatan dipenuhi massa kedua kubu pasangan calon. Kedua kubu pun saling berhadapan dan terlibat perang yel-yel hingga nyaris bersetegang karena membanggakan paslonnya. Aparat pun bergerak cepat untuk memisahkan kedua massa dan dapat menenangkan diri. Sementara itu, suasana meriah terjadi di rumah aspirasi Jokowi Ma'ruf Amin, kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Mereka menggelar nonton bersama debat perdana Capres-Cawapres dengan datang sejak sore. Acara juga dimeriahkan penampilan sejumlah artis ibu kota yang mendukung Jokowi Ma'ruf Amin. Sementara di media center Prabowo Sandi Kebayoran Baru Jakarta Selatan, para relawan antusias dengan sorak-sorai memberikan dukungan untuk paslon nomor urut 2. Dengan atribut khas bernuansa merah putih, relawan sukaria menanggapi pemaparan para paslon Capres dan Cawapres. Mereka fokus mendengarkan pemaparan visi-misi paslon dalam tema debat yang membahas soal hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.